raksasa di Desa Bual-Bual di Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk. Kabupaten Berau tak berani mendekati teripang raksasa yang ditemukan. Teripang merupakan komponen penting dalam rantai makanan di terumbu karang. Hidup pada dasar substrat pasir, lumpur pasir maupun dalam lingkungan terumbu. Teripang atau dikenal dengan istilah timun laut ditemukan warga dengan ukuran yang tidak lazim atau begitu besarnya, melebihi ukuran teripang yang biasa ada di laut. Bahkan ukuran teripang ini berlipat-lipat kali ukuran dari teripang biasanya. Melihat ukuran teripang yang tak lazim ini, warga khawatir bakal terhisap teripang yang diduga berjenis koro tersebut. Bahkan warga memilih melapor kejadian ini kepada ketua RT setempat. Petugas kabupaten berharap temuan biota laut dengan ukuran fantastis ini bisa ditindaklanjuti. Dengan penelitian, dengan ukuran demikian besar, teripang ini bisa tercatat sebagai teripang terbesar di Museum Rekor Indonesia.